Selamat datang di Kamu Juga Bisa, balik lagi sama aku Hari Obi. Masih di segmen favorit kita semuanya, yaitu bikin video pakai HP. Di episode kali ini kita akan bahas bikin video sinematik pakai HP. Nah, pas banget nih, aku lagi ada di Vietnam. Pastinya nantinya footage-nya akan keren-keren. Oh ya, sebelum kita mulai, pastikan untuk semuanya pencet tombol subscribe dan tombol bell yang ada di sampingnya untuk terus ngikutin video-video keren kita lainnya. Video sinematik pastinya identik dengan berwarna sinematik juga kan? Serta biasanya video sinematik tuh widescreen agar kesan sinematiknya dapat. Di sini kita bakalan menggunakan aplikasi VU. Ya, kami rekomendasikan karena lengkap banget fitur di aplikasi ini yang mendukung pembuatan video sinematik. Di aplikasi ini kamu dapat menentukan frame pada video kalian, bisa wide atau bahkan ultra wide. Kalian juga dapat menggunakan filter-filter sinematik di aplikasi ini dengan gratis, yang pastinya keren banget untuk dibikin video kalian makin terlihat sinematik. Untuk teknik pengambilan gambar, kalian dapat menonton video-video kami sebelumnya di segmen bikin video pakai HP guys. Kalian dapat pula mengatur beberapa footage yang kalian butuhkan dan berapa durasi yang ingin kalian ambil per footage. Ini sangat memudahkan kalian nanti di proses editing guys. Ngomongin soal editing, di aplikasi ini kalian dapat juga loh langsung mengeditnya. Di editing VU ini tergolong lengkap karena kalian dapat meng-cut bagian yang tak perlu, mengatur adjustment dan speed di video kalian, serta kalian dapat menambahkan teks, tambahkan juga emoji dan tulisan untuk mendukung video ini. Dan tak lupa, kalian dapat menambahkan musik yang tersedia di aplikasi ini, atau kalian dapat menambahkan musik dari galeri kalian. Selain mengambil footage menggunakan aplikasi ini, kalian juga dapat mengambil video yang ada di galeri kalian untuk diedit di aplikasi ini. Ini adalah hasil editing dan pengambilan video menggunakan aplikasi VU. Nah, gimana ini guys? Gampang banget kan buat bikin video sinematik pakai HP? Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton. Pastikan untuk praktekin ya guys. Saya Robi, kalau aku bisa, kamu juga bisa.